Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Dolah Chef Channel. Jadi kali ini kita nak bawa video masak-masak ya. Jadi video masak-masak ni adalah video kita steamboat di Anua Steamboat yang berada di Jalan Bangkok Kuching. So beginilah acara-acara kita sekiranya kita ada berpeluang dan rasa boring di rumah. Jadi kita pergi Kuching, pergi ke Steamboat Anua di Bangkok Kuching. So beginilah keadaannya kerana masih awal. Saya dan isteri saya datang sini jam 5. So pada jam 5 macam ni memang masih kosong. So sangat santai, kita tak banyak sangat yang datang pada awal-awal gini. So okey, kita layan saja video macam mana. Kenapa perlu dibuang mau gimana makan ini? Mau tapi pak pun untuk banyak saya. Di benom masak dah dibuang tak tapi kena nak mau tapi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami hari itu dengan wife kami pergi ke Anua Steamboat di Kuching. Jadi suasana awal tu masih kosong. Masih banyak meja kursi kosong kerana enggak ada kursi kawasan tu. Salam kedai ada 4 buah kedai. So tutnya di luar, kami milih di luar. Dari luar tu siap rasa lah bau bah, bau ke Steamboat tu kan biasanya banyak kaus-kausnya. So okey, sotong dah masak, udang dah masak. So yang tu daging tu belum lagi masih. So lagi kami proceed dengan gambar yang lain. Okey, dah mulai makan dah. Sebuah dua ajak si banyak, saya dapat banyak gelap, aku saya habis ke. Kena tu dah RM40 sekepala. Kita takut masih habis, kita kena denda. So kita sedang dah habis lagi. Kalau kita ambil lagi. Tu kami ada kari ayam. Dia tahan sedap kari ayam tu semua. Kita akan bin barbecue. Apa bau dan sedang. Sedang ya, manis hitam. Manis simpul. Masih hitam ya. Hitam yang menjerinnya. Oke, sedap. Ini yang terkutang ya, situ. Ambil kan, Jok? Tidak, ambil video. Sudah 3 menit. Situ, kita makan situ air free. Kita boleh minum ni banyak air je. Dah bayar RM4 kita boleh makan aiskrim ke apa, memang free semua. Sirap oren. Sirap oren. Dengan sirap. Alhamdulillah. Dah lecu lah, dah licin dah. Okey lah makan ya, kenyang. Saya boleh makan membagi sedang-sedang kenyang, okey lah. Di rumah tu kita makan sedang-sedang kenyang kita, saya ada kita nak makan. Nasi sikit pun saya habis. Walaupun sikit. Nak wife kami lagi ni, kami kena tak nasi sikit dah makan. Kami kena minum baik. Semua minum baik tu. Saya dah rasa nak minum baik oren tu. Kari okey. Sedap kari ya. Okey, ada pun dari penghujung. Okey, kami nak ambil air tu. Minum baik oren tu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah udah habis dah makanan. Tunggu kira hari rehat dulu sebelum nak pergi ke waterfront Kuching. Nak rehat-rehat sekejap sebelum balik Sian. Dan enggak itu okey sih untuk kami jelah satu lah. Mungkin di, bukan di hujung minggu. Si kami macam dulu tapi dak meja semua memang banyak lah persediaannya lah. Oh, nah kena itu dah makin banyak orang datang, dah makin banyak orang datang dah, dah nampak orang datang. Biasanya di itu di Anua Steamboat tu malam bawa kami lah. Awal macam tu lepas maghrib ataupun lepas isyak lagi orang banyak datang. Okey, meja dah okey itu dah kenyang. So nunggu nak balik lagi dah habis air. Peace yo. Okey, ada apa-apa? Apa dah tak datang? Datang ni makanan teh. Sedap. Okey. Mantap. Okey. Thank you. Okey, thank you Wan. Okey. Thank you dah sponsor Wan. Okey. Mami tak wadah thank you dah sponsor Wan. Thank you. Okay, setelah kita selesai makan steamboat tadi, kita pusing-pusing berjalan di sekitar Bandaraya Kuching. Jadi inilah apa tu jalannya kita lalui di Gambir Street menuju ke waterfront. So beginilah lampu-lampu yang dipasang, lampu-lampu yang berwarna-warni di sekitar waterfront Kuching. So kita nanti memang hanya menggunakan kenderaan berjalan di sini sebelum kita balik ke rumah. So beginilah keadaannya, memang cantik lampu-lampu yang berada di sekitar Bandaraya Kuching ni berkaitan dengan waterfront. So kita boleh layan saja videonya macam mana. Okay. Inilah suasana malam di Kena menang ngaco aku. Dia kena kat nak indo.